al faslut tasi utawi fasal yang kaping uh, tasik kaping songo iku sunanun piro piro sunat muta alikotun kang hubungan tang kang berkait binomi kelawan turu <coughs> pertama nopo sunat sunat sing ono hubungan karo turu yaiku jamul yadaini ini ngumpul ke tangan loro wan wa nyebul fihima ing dalam yadain ma'akiro atil ikhlasi serta membaca surat ikhlas atau kulhu ya wal muawidatain lan surat falak binas e, wa ngusap perkoro istato akan mampu sobo wong min jasadi saking awa e wong terus full terus di atas tur mengumpulkan dua tangan di sebul ini taruh macam pulhu palak binas terus diusapin nang awak sok mampu nih jenengan eh, kadar orang jual minyak pun itu orang orang kedua asing penting asal dianggap ratang ya apa Ini Niku mau tidur. Niku aman dari sihir, aman dari santet, aman dari pelet. Insya Allah niku jadi mau tidur. Kanjeng Nabi niku setiap mau tidur pak. Pak Bismillahirrahmanirrahim kakaping pindo iku ida awan nalikane ngungsi sapa wong ila fi mapan saran ya kan? ida awan nalikane ngungsi sapa wong ila fi marang kasurnya marang firus marang leme eh. ida awan nalikane nalikane ngungsi sapa wong mapan ila fi marang kasuri, marang leme eh, wong ayan fado tapi ngipat ngipat ke sobowong huing virus eh disapu mangga sapu atau sebelumnya itu spray ini di di nopo niku di kipat, -kipat atau di nopo di sebelak di sebelak dulu nih niku sunat bisa terjadi niku naik lalen nono tunggeng nono kewan kewan berbahaya maka itu memang di sebelak dulu mau bersebelak di kipat-kipat ke, diresiki dulu nih, di saponi. Pokoknya uh, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan dari hewan-hewan sing ada di kasur, semut, abang, apa nih ke? tunggeng atau yang lain sebagainya. Terus kambing telu alaya nama Iku yento ora turu sopo Wong ila wa wasiatuhu kecuali wasiat wong iku maktubatun ditulis itu setiap tidur ini wasiat iya anak-anakku kabeh iya sing akur bapak bapak paling turu ke babelasan <guluh> ini memang sunat jarang ya saat siap tidur ini nanti wasiat sama sama kan buju nih bu nyong sak turu ya <guluh> eh nek nyong mati utangnya dilunasi <guluh> Aku duwe ini, utang itu dicatat nih. Aku duwe utang karo aku mati ya, tolong ya. Dolke sawai tolong oyot. Wa <t> alla ya namalan turu sapa wong ala ghairi zikrin tanpa ingatasi ngatasi zikir. Terus tidur harus tidak boleh tidur kecuali dalam keadaan apa? Zikir. Maca auzu Allahumma ahya wa bismika amut. Maca bismillah ping selikur nggih terus kul a'udzu falat, kul a'udzu surat ikhlas nggih kali maca selawat kali zikir dan lain sebagainya iku di antaranya tidaklah tidur ing atase sak zikir dadi turune karo napa zikir tips untuk mimpi ketemu kanjeng nabi di antaranya saya pernah punya kitab namanya Tarkibul Usul Tas Hiliruk Yati Rasul ini kalau Kitab namanya Tas Hilir Rasul uh, Liruk Yati Rasul cara mudah untuk mimpi ketemu kancing nabi. Di antaranya turune dengan keadaan punya wudhu atau turune gadah nopo wudhu terus sirain nanglor miring kados jenazah mata pikir moco dungo, dungo terus membaca surat inna aktoina kal ping sewu turunnya kapan? <laughs> iku jari ini, ini ku naik uang membiasakan ini ku insya Allah sakit panggih kanjeng nabi guru saya itu pernah ditakoni oleh salah satu gus ikan wiridan macam-macam Sambusi Rampung, sudah beberapa bulan kemudian tiga bulan mengamalkan wiridane Pak Tehor, semuanya. Kalau men telung bulan dari sakit mimpi ketemu kajian nabi terus ditambah satu turuni kesel sebab kesel ngibadah. Menjauh turuni krono saking keseling ngelakoni nopo. Mulangaji wirid dan masuk koran saking keselih detin nopo. Jadi jenengan kula kan tidur memang ada rencana tidur ya. Tau turu iki berarti niki turune wong saleh tidak tertidur kecuali saking kesele badane napa? Nek kok niku angkat tangan lah niku lah kula mboten saged nih. Angel nih ketemu Kanjeng Nabi. Ini yang keempat adalah Allah ya nama janganlah tidur seseorang ala wa iri ingatasi sa'al yani di dikirit turu selalu berpikir kepada Allah jangan sampai tidur tanpa di al faslu al ashir utawi fasal kang kaping sepuluh iku sunanun piro piro sunat muta kotun kang hubungan bisa far atau kang terkait bisa safari kelawan lungan usanoten sunah sunahkan oporok ngatani dua rekaat nginda irodatis safar nalikani ngarepakan lungan sunat li safari rok Kulhu, uh, kuliah kali kulhungi. Biasanya dilakoni mong ketika berarti umroh. Iya Pak Isro, jera <tuh> wali Songora ya, kecepatan nih <tuh> sih. Mas Andi umroh, solat safar ya. Nek wali Songora, kurang aduh. Jadi <tuh> perjalanan, solat sunat safar, kapan itu setiap perjalanan yang sudah bisa untuk jamak kosor atau bahkan ulama mengatakan tidak sing penting bolongan nang dhewe cepak tetap sholat su di safar yusanu den sunah kan kaping loro ne yusanu den sunah kan nginta tau di ilmu safir nalikane mamit ke wong sing lungan apa anta do ayen to nyelehke sapa sira daga ing tanganira ala sodri ing atasi dadane musafir dadi nah, ne sunat ketika mamit ke wong harap lungan jadi kan tangan tengene ditokok atau di dada tapi <laughs> lanang Singlungan orang lanang nih awal singgungan waktu jenengan dada itu orangnya kerjaan nih <laughs> Terus <laughs> terlalu ketungkul ceklan dodo wataku lah ngucap sopo ngucap istau allah istau di ingsun allah ing allah Dinaka ing agamamu Astaudiu. tihyo istau tda ya astau tihyo aus tahu tihyo ya astau tihyo aus ya itu mutakalim sopo ing sun allah ing allah Dinaka ing agamaniro atau aja dinaka ing utangmu ini eh? dinaka ing agamu wa ama natakalan ing amanahmu ama wa khawatima akmalika lan nitipakan ing piro-piro pungkasan-pungkasan amaliro ing piro pungkasan-pungkasan amali jadi nyekel dadane wong sing musafir karo ngucap astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima akmalika Yusanuten sunakan sunahkan kangkaping telu yusanuten sunakan liman kati wong yuri duka ngarobakan sopoman as-safar inglungan Ninda kuruji nalika ni wong min baiti saking umai. Apa sing disunahkan ayat as sedekah yen sedekah sapa man bisa kelawan suwiji-wiji. Iki arlungan karo bagi duit iki. Wa ya ora bagi duit ya enggak beda haram lah. Nggih ta haram Ya serampung tamune panitine kon dahar. Kaya lumayan kan sedekah sedekah to'am iki. Wakadali kalan kau yang mengkono sunat, wakadali yang kau yang mengkono ngintah huruf, bayna ya taikuli hajatin ing dalam antarane saben-saben hajat yuri tu kang arabakan soposiroha ing hajat, artinya tidak hanya sekedar sotakoh ketika akan pergi, tapi setiap di hadapanmu itu ada hajat apapun, cenggung dengan karab maka disunapakin karo nambahin nopo sotako. Yusanu ten sunhakan opo al adanu adan minta tau di ilmu safir nalikani mamita kan wong singlungan itu sunat adan seperti kemarin ya tapi adan ini masih tilharom nih singatan tutu santri tapi rekaman gih buat nengi surat ini, ini wong ini, abon abon ngisu ya singapi suarane tapi jangan anu mas ya jangan apa, -apa niku download nih Yusnutien sunatan ida safari nalkan ilungan sopowong salah satu au aksaro ida safari nalkan yusanu ida sopo salah 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 satu ida safari nalkan ilungan sopo salah wong telu au aksaru atau lebih banyak ayu amiru yentong gawe amir ayu amiru sunat sopo salata. ayu amiru ing yen tong pemimpin sopo salata. ala anfusi mengatasi awak dewi ning terus afdoluhum ajwaduhum Afdoluhum tapi paling utama utama ning salata. ala anfusim afdolihim yorupane afdolihim yang badal <tuh> <tuh> ala nah, anfusihim yang ngatasi awak diwining salatah afdolihim ya paling afdol afdolih salatah wa ajwadim paling nopom niko uh, api paling bagus-bagus si salatah apa nerok yang pendapati jadi ketika musafir tiga atau lebih itu sunat untuk ndamel pemimpin ada amirnya ya, haji kan ada amirul haji jadi minimal uang telu rombongan dan nanti di antara tiga siapa yang paling berhak untuk menjadi Amir ya sing paling afdol, sing paling cerdas, yang paling top penemu nih. Seandainya ada apa-apa nanti ada tour leadernya nih, ada tour leader, nya nih. Tapi Amir Amir jelasnya. Ini yang saya tahu ini dari teman-teman kurus, teman-teman kurus ini, setiap metu pasti ada Amirnya. Ini memang sunat. Pergi-pergi itu lebih dari tiga orang. Di antara tiga kutunggawi pemimpin. Siapa yang menjadi pemimpin adalah sing paling afdol. Ketika sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, berarti umroh, itu Nabi mengangkat amir. Di antara mereka siapa sing paling pinter, sing paling afdol. Terus, Iksarus sair bilaili fisafar sunat yang kaping enam adalah Iksarus sair akai melaku bila ing dalam waktu wengi fisafari ing dalam lungan jadi wang, ini wengi uh, ini kesempatan untuk melaku sebab perjalanan waktu malam itu digawe cepat kargus ya Allah les 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 dilempit bumi ini kargus Allah di dalam waktu malam kaping pitune yusanu dan sunatakan lil musafirin bagi wong sing musafir idana zalu nalikani medun sopo musafir sunan sunatakan ayam duma yang so yang tokumpul aduhum duhum sebagian musafir ilah batin marang sebagian yang lain walayat aferokolano coba pisah pisah sopo musafirin ketika lungan bersama-sama ketika medun itu kudu kumpul satu dengan yang lain jangan sampai pisah pisah hilang mangin mulanin umroh ini saya jani iso jangan transit. <laughs> transit. Ini kemarin itu kalau masih isro itu memang karena terpaksa. Terpaksa. Saya itu sekarang sepona iso jangan transit. Tapi istilah transit itu bagi travel-travel lain itu nggo nopo nggih. istilah untuk bahasa dagangnya band menarik anu plesir city tour. Itu hanya sebenarnya mengelabui sebetulnya. Karena apa? Lebih murah. Saya tanya ke travel saya itu minimal minimal umroh yang transit kali sing langsung itu kacek satu juta lebih murah sing transit. Momen ini dengan sing transit Miko 35 sing langsung 36 tapi travel itu justru oleh badi itu kadang-kadang lewat transit karena apa harganya apa? No, lebih murah lima ratus saya ping wong telung puluh kan lumayan <laughs> ngerkoso tapi itu saya wah kemarin di Malaysia ya karena karena itu kami sendiri nggak mau ke Malaysia tapi karena keadaan kalau nggak lewat Malaysia kapan lagi lama lagi nah kemarin saya langsung nyaman woi Jakarta langsung jeda nanti bolanya jeda langsung saya itu stres itu dulu ke Malaysia karena apa stres saya itu di Jeddah delay satu setengah jam. Harusnya terbang jam setengah tiga. Eh, ini ku, jam setengah satu. Itu terbang jam dua itu. Pak Isra wis Abib mangkin Malaysia Melayu, mungkin belum Melayu kok. <laughs> Karena waktunya terbatas, nek orang Melayu orang rampung. Jadi ono bahasa dimohon jamaah pipis di pesawat diusahakan jangan pipis di Niku amun ah, wong tak perintahkan pipis. Jadi medun pesawat wis siap. Saya ngitung-ngitung Pak sisir aja 4 jam waktu ini mepet. Saya hanya 3 jam wis kepotong satu setengah jam. Mikir saya itu rasa tidur itu. Masya Allah, tekan Malaysia gini, yuk pesawat padahal pesawat Saudi nanti dari Malaysia bukan pesawat Saudi, pesawat em, apa Malaysia. Ini yuk, yuk ditinggal kalau pesawat yo aku banyak sing bayar tiket e sapa yo melas travel iki. Tapi tinggal lah kersane Gusti Allah. Sebelum berangkat saya disuruh moto itu no. boardingnya itu tak foto semua kirim ke Malaysia. Dengan resiko seandainya kok nanti di delay koper-koper semua ditinggal. Sing penting wonge. Wonge naik pesawat, kopere besok sebab nek double yo bayar wong karo bayar nopo koper larang bayar nopo ini ini Alhamdulillah nih kesana Gusti Allah aku titip bong sing sepuh sepuh toko tungo kon mau cocolat munziat, nganti saya ki kebablasan nih kon habib ini mau cocolat munjiat nganti saya tak terus ketika itu saya sedang ketakutan itu sampai di Malaysia kita sudah di, ditunggu oleh MH MH pesawat Malaysia dibagi tiketnya terus tidak ada apa-apa langsung Alhamdulillah, insya Allah. Ini berkah ibu, Mister Malin tungo mantep nih. Ini tidak boleh pisah-pisah. Ini biasanya kalau bahayanya gitu. Saya dulu sama jama itu, yang laki-lakinya pamit, pamit masuk kamar mandi, istri nunggu di depan. Istrinya itu taunya bojone ini masih di kamar mandi. Yuk tak cek bu, nyemongko, kok, itu di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Saya itu sudah sampai di tempat penungguan, ternyata suaminya sudah di situ. Iki bisa mau tenggeri bojone tenggeri kuah ini wah niku bojone niku masih nunggu nang kamar mandi sing wedok sing lanang jebule sudah keluar tanpa pengaduan, apa nah itu yang bikin stres ya, maka Su sunat bagi seorang musafir nalika turun transit <laughs> transit itu jangan pisah-pisah harus kumpul nih kaping wulu ni alayakuna yentora nosopo al musafir wong sing lelungan uh, wah dawali awak dewi nih wong fis safar ing dalam lelungan jadi kalau bisa musafir jangan sendiri walayan faridulan yentora nyendiri sopo wong bitorikin ing dalam dalan dunarukabi tanpa kendaraan jangan sulungan dewekan kalau dan juga tidak boleh sendirian tanpa di dalam kendaraan al itianu takang ping songko iku al itianu nekani pitunga irukup kelawan tungani numpak kendaraan mala ayi marukupin ingatasi inti di kendaraan mala marukupi eh mala mar mau apa malah ai marukupin Ingatasi inti di kendaraan ono Uh, uh, ala ayi Markubin ini ngatasi inti di tumpaan karena onopo Markub, wa ilam yakun visa farin nih wa ilam yakun lan senajan ora ono wong iku visa sawan ing dalam lelungan tetap membaca doa nih uh, ala ayi Markubin, buh nunggang becak buh nunggang sepeda motor buh nunggang pesawat buh nunggang nombor harus selalu ber berdoa Yusanu ten sunah lil kodimi kati wong sing metuk. Oke. Okay. Minas safari saking lungan. Eh, wong sing teko ya. Yusanu ten sunah lil kodimi kati wong sing teko. Minas safari saking lelungan opo ayak sita yinto nejo sopo al kodim yang datang dari pepergian. Nejo al masjidah ing masjid. Wayu solilan solat sopo al kodim fi ing dalam masjid. Rok ngata ini kelawan dua rekaat. Ini biasanya hanya orang haji karumroh. Jadi pulang. pulang. Tidak ke rumah, ke masjid, ngei, ke masjid, sebetulnya bukan hanya haji dan umroh. Setiap pepergian itu transit pertama umri, ke masjid, salat warga, al faslu, al hati, asyara, Utawi, fasal yang kaping sebelas, al fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ilham, ilham ya, kan, ya kan, ilham, صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين